عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Mereka yang terlibat yang menerima kesan terhadap tragedi ini, saya berdoa agar anda semua diberi ketabahan untuk mengharungi, semoga segalanya dipermudahkan, dan kepada kita semua jangan terus berhenti berdoa. Saya akan terus berdoa untuk keluarga mangsa agar anda semua teguh. Kita akan terus sedekah Al-Fatihah dan saya akan doakan kesejahteraan mangsa-mangsa yang telah pun yang kita ketahui ramai warga Malaysia. Jadi kepada keluarga harap tabah menghadapi dugaan hidup, dan ini adalah dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja yang kita terima, apa saja yang Tuhan beri, apa saja yang Allah beri, ini mungkin ada hikmah di sebaliknya. Jadi rakyat Malaysia semua, kita terus berdoa kepada mangsa MH17. My prayers are with you, families and friends and colleagues of MH17. Saya di sini dengan ikhlasnya menyampaikan rasa sangat-sangat terharu dan sangat terkilan dengan, tapi nasihat saya adalah apa pun yang berlaku, kita harus dan kita wajib redha dengan ketentuan Allah.